Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, channel yang paling, channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas yang paling besar, paling mahal, paling laris, paling mewah, dan lain sebagainya. Di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi terutama bagi kalian semua yang memang sangat suka dengan film. Dimana kita akan membahas yaitu tentang 10 film yang paling laris manis di dunia versi yang paling. Namun sebelum kita bahas satu persatu film apa saja sih yang memang sangat digandrungi dan sangat laris dari dulu sampai sekarang di dunia ini, maka sebelumnya guys jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel yang paling dengan cara like, comment, subscribe dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Seiring berjalannya waktu, industri perfilman terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah, dari ribuan film yang telah tayang di seluruh dunia, guys, terdapat sejumlah film yang berhasil meraih predikat sebagai film terlaris sepanjang masa di dunia. Wajar saja jika film-film ini laris manis di pasaran, dikarenakan mulai dari pemeran utama, alur cerita, sampai penggunaan special effect yang memukau mampu menarik perhatian para penonton. Bahkan nih, ada sejumlah film yang sangat dinanti-nantikan rilisnya oleh para penggemarnya di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Bukan hanya sekedar meraih cuan besar, akan tetapi film terlaris sepanjang masa ini pun menjadi patokan standar tinggi bagi sebuah perfilman. Hal ini menunjukkan apabila film tersebut berhasil dan sukses melampaui ekspektasi dari para penonton dan penggemar. Lalu, film apa saja yang masuk ke dalam kategori film terlaris sepanjang masa di dunia ini? Maka dari berbagai sumber di internet, berikut merupakan sejumlah film terlaris sepanjang masa di dunia versi yang paling di tahun 2024 yang kami ambil dari berbagai sumber di internet. Di posisi pertama ada film Avatar 2009. Peringkat pertama dalam daftar film terlaris sepanjang masa dihuni oleh film Avatar, guys. Film yang dirilis tahun 2009 ini berhasil mendapatkan pendapatan dari seluruh dunia atau worldwide mencapai 2,9 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah. Sebagai informasi, film ini disutradarai oleh James Cameron dan diproduksi oleh Lightstorm Entertainment. Film Avatar dibintangi oleh sejumlah aktor kawakan Hollywood, sebut saja Sam Worthington, Stephen Lang, Sigourney Weaver, sampai Michael Rodriguez. Selanjutnya di posisi nomor 2 ada Avengers Endgame 2019. Di urutan kedua ada film besutan Marvel yang dirilis sekitar 3 tahun silam, yaitu film Avengers Endgame. Film ini merupakan lanjutan dari sequel Avengers Infinity War yang dirilis setahun sebelumnya, yaitu 2018. Film yang disutradarai oleh Anthony Russo dan juga Joe Russo berhasil menempatkan pendapatan yaitu 2,7 miliar US dollar atau jika dirupiahkan mencapai 43,7 triliun guys. Avengers Endgame dibintangi oleh Robert Downey, Chris Evans, Mark Ruffalo hingga Chris Hemsworth. Selanjutnya di posisi nomor 3 ada film Titanic 1997. Titanic masuk ke urutan ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa, walaupun telah dirilis sejak 25 tahun silam. Namun film ini tidak tergoyahkan di saat banyak film baru bermunculan. Soal pendapatannya guys, Titanic meraup keuntungan dari seluruh dunia mencapai 2,2 miliar US dollar atau sekitar 34 triliun rupiah. Film ini disutradarai oleh James Cameron serta dibintangi oleh sejumlah artis ternama, sebut saja Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, dan Billy Jean. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada film Star Wars episode The Force Awakens 2015. Di peringkat keempat dihuni oleh sequel film Star Wars, yaitu Star Wars episode 6 The Force Awakens. Film karya J.J. Abrams ini berhasil meraih pendapatan senilai 2,06 miliar US dollar atau setara 32 triliun rupiah, guys. Selanjutnya di posisi nomor 5 ada film Avengers Infinity War 2018. Film produksi Marvel Studio ini kembali masuk ke dalam daftar film terlaris sepanjang masa dengan mendapatkan pendapatan sebesar 2,04 US dollar miliar atau setara 32 triliun rupiah.
Avengers Infinity War disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo, lalu dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Tom Holland, dan lain sebagainya. Selanjutnya di posisi nomor 6 ada film Spider-Man No Way Home 2021. Lagi-lagi film besutan Marvel Studio masuk ke dalam deretan film paling terlaris sepanjang masa. Spider-Man No Way Home yang diperankan oleh Tom Holland, Zendaya, dan juga Benedict berhasil mendapatkan pendapatan 1,91 miliar US dollar atau setara 29,9 triliun rupiah. Selanjutnya di posisi nomor 7 ada film Jurassic World 2015. Di peringkat selanjutnya dihuni oleh film Jurassic World yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu. Film yang disutradarai oleh Colin Trevorrow berhasil mendapatkan 1,6 miliar US dollar atau setara 26,1 triliun rupiah. Sedikit informasi guys, apabila film ini dibintangi oleh sejumlah film kawakan, sebut saja Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simkin, dan Judy Greene. Selanjutnya di posisi nomor 8 ada film The Lion King 2019. Film produksi Walt Disney Pictures ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama yang resmi dirilis pada tahun 1994. Namun The Lion King versi baru ini sudah menggunakan teknologi CGI sehingga visualnya terlihat lebih nyata. Dan film ini mendapatkan keuntungan 1,6 miliar US dollar atau setara 25,9 triliun rupiah. Selanjutnya di posisi ke-9 ada The Avengers 2012. Film The Avengers yang pertama ini berhasil masuk ke dalam daftar film terlaris sepanjang masa. Film yang disutradarai oleh Joss Whedon berhasil meraup pendapatan sebesar 1,5 miliar US dollar atau setara 23 triliun rupiah. Dan untuk film ini dibintangi oleh Chris Evans, Robert Downey Jr., Elizabeth Olsen, sampai Scarlett Johansson. Dan selanjutnya di posisi ke-10 atau yang terakhir dari film terlaris sepanjang masa di dunia guys, yang pastinya wajib kalian ketahui, yaitu ada film Furious 7 2015. Film Furious 7 termasuk dalam daftar film terlaris sepanjang masa. Sequel lanjutan dari waralaba Fast and Furious ini berhasil mendapatkan pendapatan 1,51 miliar US dollar atau setara 23,6 miliar rupiah. Film ini dibintangi oleh Vin Diesel, Jason Statham, Michael Rodriguez, sampai mendiang Paul Walker. Nah itulah guys, sejumlah film yang memang sangat recommended kalian tonton dari film yang paling laris di dunia versi yang paling di tahun 2024. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.